Coba dengarkan kilas informasi ini hanya dalam 1 menit. Tidak sedikit orang yang memulai harinya dengan meminum kopi di pagi hari. Apakah kamu salah satunya? Seperti yang kita ketahui, meminum kopi dapat menambahkan semangat. Hal ini disebabkan karena kopi mengandung kafein yang berperan dalam meningkatkan produksi adrenalin yang memicu kita untuk tetap berenergi dan bersemangat. Selain itu, kopi juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan, menurunkan resiko diabetes tipe 2, mencegah penyakit otak, melindungi hati, meningkatkan mood, meningkatkan kualitas olahraga, dan juga mengandung antioksidan yang memiliki banyak manfaat. Meskipun memiliki banyak manfaat, kita tidak boleh meminum kopi secara berlebihan, karena menurut hasil penelitian, tubuh manusia tidak bisa mengonsumsi kafein lebih dari 400 mg atau setara dengan 2 cangkir kopi hitam. Jika dikonsumsi secara berlebihan, tidak baik untuk jantung, tulang, asam lambung, gigi, dan banyak lainnya. Selain kopi pagi, jangan lupa sarapan pagi juga ya, karena pura-pura bahagia juga butuh banyak tenaga.